Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Resmi, Persipura gantikan Persija di Piala AFC 2021. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah menegaskan peserta Piala AFC 2021 harus berdasarkan regulasi atau entry manual AFC Club Competition 2021. Dengan demikian, pilihan PSSI untuk mengirim Bali United dan Persija Jakarta dipastikan ada perubahan. Posisi Persija yang sebelumnya dipilih PSSI akan digantikan oleh Persipura Jayapura yang berhak berkompetisi karena sesuai dengan regulasi AFC. AFC menyatakan menghargai PSSI yang memutuskan Persija sebagai kontestan AFC Cup 2021, menemani Bali United. Tapi hal itu tidak sesuai regulasi, jadi ada perubahan. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan ke PSSI pada 2 hari lalu. AFC memahami maksud dan tujuan PSSI yang memilih Persija sebagai runner-up Piala Indonesia 2018-2019. Namun AFC ingin klub yang bermain di AFC Cup 2021 harus sesuai entry manual AFC Club Competition 2021 terkait sporting kriteria, kata Pelda Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dengan jawaban dari AFC tersebut, Persipura Jayapura akan menemani Bali United untuk mengikuti AFC Cup 2021 mendatang. Persipura terpilih karena berada di peringkat 3 Liga 1 2019, menggantikan juara Piala Indonesia PSM Makassar dan runner-up Liga Persebaya Surabaya yang tidak memiliki lisensi klub profesional. Setelah diputuskan AFC, tim Persipura harus segera melengkapi persyaratan berkompetisi dan dikembalikan ke PSSI selambatnya pada tanggal 21 Desember 2020. Tim Mutiara Hitam harus menyerahkan formulir Participating Team Agreement yang diisi dan ditandatangani oleh Presiden Klub, file PowerPoint terkait informasi klub, dan formulir warna jersey. Selain ketiga persyaratan di atas, Persipura juga diharapkan untuk dapat mengirimkan sertifikat pencahayaan lampu stadion yang akan digunakan. Baik, demikian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.